Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya di channelnya Nawan Gunawan. Saya harap semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Di video kali ini saya akan membahas salah satu peralatan YouTuber pemula yang wajib kalian punya. Oke. Nah, apa itu peralatannya? Ya, benar. Yaitu tripod ya, guys. Ini salah satu tripod ya untuk dipasangkan di kamera ya agar nyaman saat kita syuting ya. Ini bisa dibuka ya, yang di atas nih. Kita buka dulu. Oke. Nah, ini tempat untuk pasangkan di sini. Ini saya pasang dulu ya, guys. Cara masangnya seperti ini. Oke, lepas. Oke, kita putar-putar dulu. Untuk harga ini lumayan murah ya, guys. Nggak bikin kantong kalian bolong. Nah, sebelum saya bahas harganya, kalian bisa subscribe dulu channel Nawan Gunawan dengan cara kalian bisa klik tombol loncengnya agar kalian bisa tahu video yang saya upload ke depannya, oke? Nah, kita pasang dulu. Nah, ini bisa ditekan ya. Kita masuk. Oke, seperti ini. Kita berdirikan. Nah, ini tempat berdirinya bisa dibengkokkan juga ya, guys. Bisa dibuat seperti ini ya. Dibengkokkan juga bisa. Kita luruskan lagi ya. Kita pasangkan. Nah, oke. Kita pasangkan kameranya, kita contoh di handphone ya, guys. Kita pasangin dulu. Oke, maaf kameranya tidak sedikit nampak ya. Sebentar saya perlihatkan. Nah, ini kamera tripod untuk di merekam ya. Ini mempermudah kalian saat bikin vlog atau bikin yang menurut kalian kameranya harus ditaruh ya. Nah, untuk harganya ini yaitu 35.000 ya, guys, dan saya belinya di counter-counter terdekat di daerah rumah saya. Mungkin bagi kalian yang sering beli di online akan lebih murah lagi ya. Semoga informasi ini sedikit bermanfaat untuk YouTuber pemula ya. Wawasan kalian jauh lebih penting daripada uang itu sendiri. Jangan lupa like dan subscribe channel Nawan Gunawan agar kalian bisa tahu video yang saya upload ke depannya. Nah, mungkin hanya ini yang saya sharekan. Kurang lebih saya mohon maaf sekali dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung saya sejauh ini. Terutama untuk keluarga saya Nawan Gunawan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.